Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi tentang wiring, diagram, lampu 4x4 atau indikator 4x4, pada unit Daihatsu Rocky, di mana terdapat dua switch. Terdapat dua switch. Ini switchnya satu dan switch dua. Ya, di mana wiringnya main ground. Ya, ini ground. Dan ini penghubungnya hijau, strip putih. Ini bercabang ke soket yang satu lagi, hijau strip putih juga. Dan ini hijau muda dan hijau muda strip putih. Ini larinya menuju ini indikator 4x4 ini. Jauh mudah harinya ke sini. Oke, dan apabila gigi 4x4 nya masuk, lampu indikatornya akan hidup. Oke, itulah sedikit pengalaman. Apabila bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.